para siswa-siswanya, siswa-siswi ini memahami terkait dengan permedsos yang bijak namanya itu. Dan yang kedua, mereka ketika permedsos itu paham bagaimana regulasi atau permedsos yang tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum, dan mereka bisa berbuat yang positif di dunia sosial. Kita juga ingin memberikan pemahaman bagaimana undang-undang ITE, jadi yang sudah disahkan dan kemarin sudah ada provisi sudah disahkan, yang itu juga banyak belum diketahui di publik. Jadi juga kita menyampaikan pada mereka bahwa jangan sampai mereka yang selama ini bermedsos itu terjerat oleh undang-undang itu. Teman-teman jurnalis Tuban yang tergabung dalam Ronggolawi Baris sudah di ini, ada 6 titik kegiatan. Kegiatan ya bisa dikatakan Tuban ini kita kepung ya, artinya kita menyebar siswa-siswa yang ada di Tuban, utamanya juga yang ada di pelosok itu, bagaimana mereka tahu, bagaimana mereka paham, dan bagaimana mereka memahami undang-undang ITE, bagaimana mereka bisa bermedsos dan mengetahui berita hoax yang bagaimana itu.